selamat pagi. Hari ini kelas tata rias B lagi nih. Kali ini materinya adalah tata rias film kolosal. Siapa modelnya? Jreng jreng. Halo. Kak, aku mau tahu. Foundationnya pakai kuas boleh, pakai ini boleh, pakai tangan boleh, terserah, yang penting rata. Oke, cut. Aja guyu ya. Sudah. Nah, setelah itu kita sikat nih bagian kumis-kumis dan alis supaya bekas-bekas dari foundation dan bedaknya itu hilang. Jadi untuk alis saya pakai pensil alis warna hitam ya. Nah, supaya warnanya kuat gitu karakternya. Nah, ini Yogi gatel katanya, makanya saya bantuin garuk. Ini display yang tidak kukur no. Ini harus pelan-pelan. Nah, cara mengarsirnya pelan-pelan. Kata-kata Samyonggi. Yang selamat lagi ya. Ya, selanjutnya kita buat jambang ya supaya lebih terlihat kayak ini loh, kereng gitu apa ya. Wajahnya jadi laki banget gitu ya. Nah, ini pelan-pelan, cara menggoresnya harus pelan-pelan supaya terlihat asli ya. Ya, setelah itu kita buat kumisnya ya juga. Nah, pelan-pelan supaya terlihat benar-benar nyata. Jangan lupa dikasih eyeliner ya. Nah, untuk hiasan mata sebelah kanan ini mahasiswa ini yang mengaplikasikan. Nah, pelan-pelan juga. Kanan dan kiri harus sama ya kelopak matanya. Lipstiknya pakai warna nude. Berdiri yuk. Oke, sebenarnya riasan kuat dan tebal seperti ini lebih cocok kalau di drama kolosal ya, di panggung teater. Mungkin kalau di film itu harusnya pakai misalnya kayak kumis tempelan, brewok tempelan, dan biasan matanya nggak terlalu kuat seperti